rekomendasi banget teman-teman sok kesini ya, yang lewat Gunasari, yang lewat ke arah sini, ke arah Gunasari ini, Desa Gunasari, bisa banget mampir di sini. Tuh cantik banget teman-teman, lihat nih. Gimana nggak cantik, coba dihiasin payung-payung. Wow, tuh view-nya ya, aku kasih tahu nih. Lihat ya, di bawah sana Sungai Cihonje teman-teman, aliran Sungai Cihonje ke sana terus, dan pesawahannya cantik banget, lagi hijau-hijaunya. Gantung Panyindangan di Desa Gunasari, Baginda, Sumedang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo teman-teman Nenek Channel, kita berjumpa kembali nih. Teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat walafiat dimanapun teman-teman berada ya. Nah, teman-teman, di jembatan ini pernah ada adegan syuting film Susana Malam Jumat Kliwon yang dibintangi artis cantik Luna Maya, teman-teman. Dan jembatan gantung Panyindangan ini tadi yang tadi kita lewatin itu menghubungkan Desa Baginda menuju Desa Gunasari, teman-teman. Dari sini kita akan menuju ke Sembir, masih berada di kawasan Desa Gunasari, teman-teman. Di sana ada warung yang estetik menurut aku. Warungnya seperti apa? Teman-teman ikutin terus video aku sampai akhir. Oke, cekidot. Jeng jeng jeng, ada warung pinggir jalan.
warung apa? Ayo kita deketin ya. Kita tanya-tanya sedikit. Warung apa sih? Tuh, ada payung-payung nih, cantik banget ya teman-teman, lihat. Iya, estetik banget, berasa di mana coba? Berasa di Bali. Di Bali. Tuh, estetik banget ya, dihiasi payung-payung. Jadi makin cantik gitu sih warungnya ya. Tuh. Buat ngopi, ngopi-ngopi santai gitu ya. Nah, kita tanya si ibunya nih. Ibu, halo. Tuh. Bu, ini warung apa sih namanya, Bu? Warung lesehan. Warung lesehan Pengkolan Cihonje. Iya, karena di bawahnya Sungai Cihonje ya, Bu ya. Masya Allah, tuh lihat, warungnya enakin banget. Tuh, bisa ngopi-ngopi cantik di sini. Tuh, lihat warungnya juga cantik, dihiasi payung warna-warni, Masya Allah. Indah banget teman-teman. Recommended banget ini warungnya ya, teman-teman yang melintasi ke arah ini tuh masuknya desa apa? Desa Gunasari tuh, teman-teman yang melintasi Gunasari, Desa Gunasari bisa banget mampir di warung ini nih. Warung Lesehan Pengkolan Cihonje, teman-teman. Wah, ada adik-adik lagi dari mana tuh? Yih, sore-sore. Oh, mau dihitung. Rajin banget menghitung tangga. Ayo saanu kerok. Ini adik-adik pada jajan. Bu, selain jajanan ini, di sini menyediakan apa aja, Bu? Nasi paket. Bisa request liwet juga ya? Bisa tuh, teman-teman yang kesini kalau mau makan-makan dengan view-nya Sungai Cihonje dan pesawahan yang indah, teman-teman bisa banget di sini pesen liwet, makan bareng di sini teman-teman ya. Tuh, di warung ibu siapa? Ibu Tati. Oh, Ibu Tati tuh. Cantik banget sih ibunya ya tuh, ibu warungnya cantik, Masya Allah. Ih, rekomendasi banget teman-teman, sok kesini ya, yang lewat Gunasari, yang lewat arah sini, ke arah Gunasari ini, Desa Gunasari, bisa banget mampir di sini, tuh cantik banget teman-teman, lihat tuh. Gimana nggak cantik, coba dihiasin payung-payung. Wow, tuh view-nya ya, aku kasih tahu nih. Lihat ya, di bawah sana, Sungai Cihonje teman-teman, aliran Sungai Cihonje terus, dan pesawahannya cantik banget, lagi hijau-hijaunya. Bisa banget teman-teman di sini ngopi, lihat ini duduk di sini, pemandangannya sawah, sungai. Bener-bener ini, wah, aku mau nggak bohong ya, enak pisan di sini teh. Teduh. Jadi warung ini di pinggir jalan kok kelihatan, pokoknya kalau lewat arah sini pasti banget. Kalau dari arah Sembir sana, teman-teman nanti menemukan warung sebelah. Kalau teman-teman habis dari arah Desa Gunasarinya mau ke arah situ, maka warungnya berada di sebelah kiri teman-teman. Ramai tuh di sini tuh, jadi enak banget teman-teman. Gitu ya, meskipun ya Allah, Masya Allah, sabar Allah, indah pisan. Tadi aku habis ngopi tuh, pas aku masih di situ. Bisa banget makan-makan teman-teman di sini teh. Thank you.
enakan banget, aku mah gak bohong, beneran. Cus kesini buruan, yang mau makan-makan, yang mau ngopi. Recommended banget di sini teman-teman, tempatnya asik banget tempatnya, beneran. Seriusan, aku mah tidak bohong. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Tuh dari warung si ibu Tati tadi, warung lesehan pengkolan Cihonje teman-teman. Kita ke bawah sedikit karena aku penasaran, pengen agak mendekati ke sungainya gitu ya. Dan jalannya lumayan menurun. Aduh, ini mah ngos-ngosan deh wae. Tapi nggak apa-apa, demi menyuguhkan pemandangan yang indah untuk teman-teman, aku rela. Kayaknya ada rumah tuh. Rumah siapa ya di bawah jalan? Katanya di depan sana ada sasak dan aku belum pernah ke sana. Jadi ayolah kita gaskan. Gaskan cuy. Ada motor. Nah, apa ini? Ini apa ini? Ada lubang teman-teman. Ada lubang, jadi hati-hati terperosok ya. Masya Allah, ini tangga yang dihitung sama anak-anak tadi. Masya Allah ya. Ini rumah, Bab? Iya. Oh, Masya Allah. Ada rumah teman-teman. Tapi kita ke bawah dulu ya. Okay. Itu yang lagi ngitung tangga. Itu anak tangga. Ayo wah, anak tangga dihitung. Sepertinya itu apa? Onong-onglah. Sebelum ke bawah aku penasaran. Ini apa? Si Ate mah kepo ya, semoga tidak ada yang ini kandang ayam. Itu kayak gudang mungkin ya. Tuh, di atas sana ada rumah teman-teman. Masya Allah, yang tadi kelewatan ya. Ada rumah di sana. Oke, gaskan, kita lanjut ke bawah. Si papa udah di bawah lagi aja. Gak nungguin. Anak tangganya menurun sekali, curam gini. Pohon bambu teman-teman. Ini bambu nih. Oke, dari pohon bambu kita terus ke bawah. Masya Allah, sudah terlihat airnya semakin dekat. Aduh. Di mana-mana banyak kolam ecer ya. Aduh, ini lumayan oke. Kebayang nanti nanjaknya teman-teman. Ada rumah deui. Masya Allah, ada rumah lagi. Oh iya. Teman-teman, di sini tuh cuma ada dua rumah, yang ini sama yang di atas tadi. Masya Allah ya. Tuh ada rumah. Dikelilingin pohon bambu rumahnya, Masya Allah. Oke. Kita ke sana dulu aja. Yuks. Aduh. Ini enggak ada pegangan kanan kirinya. Aduh, bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Di bawah sana sungai. Kiri sungai, kanan sungai. Masya Allah. Ngebleduk. Nyambung sama jembatan dari bambu nih. Semoga bambunya masih kuat ya. Kuatlah. Masya Allah, lihat ih. Pesawahannya indah banget. Masya Allah, tabarakallah. Kolecernya lagi muter.
siapa nih pecinta kolecer. Si Popop mah udah pecinta kolecer, jadi dia mah langsung weh ke kolecer. Tuh ya, hijaunya kontras banget. Kok itu ada motor? Masuk mana ya? Apa dari arah sana kali ya ada motor? Memang sedikit berkurang debit airnya, tapi masih tetap ngalir teman-teman, aliran sungai Cihonje ini. Ya namanya juga air dari gunung ya, nggak ada habisnya. Jadi tetap mengalir tuh. Kolecer teman-teman, hai baling-baling bambu. Kata Doraemon, kata Nobita. Itu apa-apa rumah? Ke sana yuk. Sampai hayu. Teman-teman ada motor, berarti kalau motor mau masuknya dari sana ya, karena di situ mah palawur. Ih, nggak bisa juga kali, gimana motor bisa masuk dari sana, orang sana ada tangga. Ya kan? Pasti motornya dari sana, dari arah sana. Ngikut ini nih. Anginnya kurang kenceng. Jadi bunyinya ngak-ngik-ngak-ngik-ngak katanya gitu. Sore-sore di pematang sawah. Tapi asik tahu. Aku ada orang lembur. Jadi resep gitu ya. Jalan-jalan di sawah teh. Kalau ngehibur aku mah gak mesti ke mall, gak mesti kemana. Yang penting ada pemandangan indah dipandang gitu ya. Kayak gini nih, pika betahun di jam ini males uwi. Males banget buat pulang karena betah banget. Aduh, ini buah apa ini? Ini pohon apa ini? Pohon kersen. Ini ada buahnya, topinya masih pada hijau buah kersennya. Wow. Siapa yang suka manjat-manjat pohon kersen? Ih, itu ada tapi susah ngambilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi, mau kersen? Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah gak sih kalian kayak gitu, kalau minta tapi gak ada orangnya, ada pohon apa gitu, permisi gitu. Sambil, permisinya sambil ngambil. Bismillah ya, semoga tidak ada apa-apa sama aku karena ngalah buah kersen punya orang. Pak, Bu, kalau yang nonton video aku, yang merasa yang punya pohon kersen ini, aku minta ya Pak ya, aku makan nih, bismillahirrahmanirrahim. Manis banget. Enak, mau lagi. Lagi. Ada satu lagi. Oke. Okay. Makasih, Pak, Bu. Buahnya manis banget. Ini tuh pohon kersen, teman-teman. Buahnya manis. Pak, mau kemana? Ayo ah. Oke.
kita kembali menyeberangi Sungai Cihonje, melewati jembatan bambu dan jembatan besi itu. Teman-teman, rada power, rada siun itu sebenarnya mah. Tapi alhamdulillah. Satu lagi. Bunyi-bunyi. Aduh, tapi belum apa-apa, sudah senggah duluan. Allahu Akbar. Kita akan menaiki anak tangga itu untuk sampai ke warung yang tadi. Karena motor aku di sana parkir ya, teman-teman. Ayo, gaskeun, semangat. Allahu Akbar. Lumayan banget. Aduh. Aduh, ngos-ngosan. Aduh. Lutut aku udah mulai gemeteran. Allahu Akbar. Tuh. Itu di atas sana warung. Aku bilang sih warung estetik ya. Nah, teman-teman, sekian dulu video kali ini. Kita lanjut di next video. Pokoknya pantengin terus Andaya nih channel, teman-teman. Oke, yang belum subscribe, seperti biasa, ayo buruan di subscribe channel Andaya nih, channel ini. Pokoknya yang belum subscribe, ditunggu banget subscribe-nya. Di like video aku, di komen, di share juga ya ke teman-teman ya. Barangkali teman-temannya juga tertarik gitu ya untuk mengunjungi tempat yang sudah ada di channel kunjungin gitu ya, teman-teman. Oke, pokoknya sehat selalu, bahagia selalu dimanapun teman-teman berada. Andaya Channel pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.